lima meningkat cecah 1.9 bilion ringgit pada 2020. Mayat bakal pengantin emas ditemui pagi tadi, kira-kira 3 km dari lokasi hilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah edisi 27 Disember 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Untuk perkembangan lintas langsung dari negeri-negeri, kita akan bersama Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Terima kasih Syuhada. Untuk perkembangan di terlangsung negeri, kita mulakan dengan negeri Bumi Kenyalang. Antara perkongsiannya, kerjasama efektif antara Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek dengan kerajaan negeri akan dibincangkan bagi mempromosi destinasi pelancongan di negeri itu. Tumpuan dari negeri Bawah Bayu menyokong keputusan kerajaan negeri sekiranya ingin membuka pintu sempadan bagi tujuan merancangkan sektor pelancongan negeri. Kemudian kita ke negeri Johor dengan membawakan imbasan peristiwa-peristiwa penting sepanjang tahun 2020. Semuanya bersama rakan penyampai Abang Muasili, Abang Abdul Samad, Rita Alisius Malik dan Nur Akila Arpaeng. Untuk laporan utama Berita Wilayah, kembali semula bersama Syuhada. Baik, laporan tadi mengakhiri Berita Wilayah petang ini. Dan jangan lupa untuk imbas masa di mana kita berada. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang dengan itu. Assalamualaikum dan salam hormat.